Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya dari channel Dungser 097. Nah, di video kali ini saya ingin update lagi ya kepada kalian tentang event dari aplikasi Blue BCA atau BCA Digital ya. Nah, di sini eventnya khusus pengguna baru, kita bisa mendapatkan bonus Rp50.000. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke kalian biar semua orang tahu apa yang kalian tahu. Oke, di sini kita lanjut. Nah, eventnya ada di Telkomsel Ready ya, Blue BCA, membuka rekening lewat Telkomsel Ready. Dan di sini ada syarat dan ketentuannya, langsung saja ya di sini. Nah, ini syarat dan ketentuannya Telkomsel Ready X Blue BCA. Buka rekening Blue di Ready Cashback, saldo Blue 50.000 dan kuota Telkomsel 2 GB ya. Nah, di sini berarti eventnya promo Ready X Blue ya, khusus pengguna Telkomsel Ready. Berarti jika kalian belum terdaftar di Telkomsel Ready, silahkan kalian download dulu di Play Store ya Telkomsel Ready-nya, langsung saja kalian daftarkan di situ. Terus kalian nah, di sini mekanismenya langsung saja kita baca. Periode promonya dari tanggal 1 sampai 31 Desember 2022 sampai akhir bulan sekarang ya, sampai akhir tahun. Promo ini hanya berlaku untuk pengguna Telkomsel Ready yang baru menjadi pengguna Blue, tidak pernah membuka akun Blue sebelumnya. Ya, di sini khusus pengguna baru. Pada aplikasi Telkomsel Ready, pilih menu tambah bank dan pilih bank BCA Digital. Lakukan proses pembukaan rekening hingga berhasil dan dapatkan cashback Rp50.000 dan kuota Telkomsel sebesar 2 GB ya, yang akan otomatis diberikan pada nomor handphone yang terdaftar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini langsung saja poin pertama, customer wajib menyelesaikan pembukaan rekening hingga tahap verifikasi video call maksimal di tanggal 31 Desember sampai akhir tahun. Terus customer wajib melakukan setoran minimal 100.000 dan 1 kali transaksi. Di sini semua jenis transaksinya kecuali virtual account BCA. Jadi di sini kalian langkah pertama download dulu aplikasi Telkomsel Ready, terus daftarkan nomor handphone kalian di situ dan buka rekening Blue lewat Telkomsel Ready. Terus kalian setoran awal 100.000, transaksi 1 kali ya, diingat. Setoran awal 100.000, transaksi 1 kali, bebas kalian transaksinya ke mana saja ya, terserah kalian mau ke rekening BRI, yang lain-lain ya, ke Dana juga bisa, terserah kalian, ke e-wallet lainnya juga. Yang penting kalian jangan transaksinya ke virtual account BCA. Di sini apabila setoran dan transaksi berdasarkan ketentuan di atas dilakukan customer melewati 7 hari di tanggal verifikasi video call, maka customer tidak berhak mendapatkan reward saldo Blue dan kuota data Telkomsel. Jadi di sini setelah kalian menyelesaikan proses video call atau verifikasi KYC-nya juga sudah lolos ya, langsung saja kalian ikuti misinya ya, jangan telat sampai 7 hari. Contoh kalian daftarnya sekarang nih tanggal 4 Desember, jangan lewat 7 hari ya, langsung lebih bagus mah langsung saja kalian setoran awal dan lakukan transaksi 1 kali. Di sini bonusnya kapan masuk bang? Nah, di sini saldo Blue dan kuota data Telkomsel akan diberikan paling lambat 14 hari sejak memenuhi ketentuan program yang ini ya, H+14 sejak memenuhi ketentuan program. Kuota program terbatas jika customer tidak menerima saldo Blue dan kuota data Telkomsel hingga 14 hari sejak memenuhi ketentuan program, maka kuota promo dari program telah habis. Di sini kuota dan kuota data Telkomsel sebesar 2 GB berlaku selama 7 hari setelah kuota data diberikan. Telkomsel dan BCA Digital setiap saat berhak untuk melakukan analisis terhadap kewajaran transaksi dan berhak untuk membatalkan transaksi untuk menghentikan program sewaktu-waktu apabila ditemukan indikasi menyalahgunakan atau kecurangan.
Nah, di sini sudah jelas ya. Kita harus membawa modal dulu 100.000, terus bisa langsung ditarik lagi semua ya. Di sini juga keterangan tidak mesti menahan saldo, dan di Blue BCA ini tidak ada saldo mengendap juga, udah saya buktikan sendiri. Nah, di sini saya menginformasikan kepada kalian yang mau saja ya, karena saya tidak bisa mengikuti lagi karena saya bukan pengguna baru. Di sini eventnya khusus pengguna baru yang mendaftarkan Blue BCA lewat Telkomsel Ready ya. Nah, di sini contoh nih, jika kalian mengikutinya langsung saja kalian download dulu aplikasi Telkomsel Ready yang ini ya. Nah, Telkomsel Ready ada di Play Store, terus kalian login. Nah, contoh ya, di sini saya ingin contohkan saja karena saya sudah mendaftar Telkomsel Ready dan Blue BCA-nya juga. Berarti saya tidak bisa mengikuti. Nah, di sini langsung saja kalian daftar ya. Di sini nomor handphone saja, tidak mesti verifikasi KYC, tidak menggunakan data diri kalian. Contoh nih, di sini kalian sudah mendownload dan sudah mendaftar, langsung saja kalian klik di sini ya. Nah, jalan pintas buka rekening. Terus saja kalian klik di sini. Nah, di sini cara pintas buka rekening, langsung saja kalian klik daftarkan bank partner buka rekening Blue BCA Digital di sini ya. Langsung saja klik, ntar juga otomatis diarahkan ke download di Play Store ya. Jika sudah nih, jika sudah lolos verifikasi Blue BCA-nya, contoh di sini kalian. Nah, ini aplikasi Blue BCA Digitalnya ya. Nah, di sini saya sudah mendaftarnya, sudah lama juga. Langsung saja kita masuk dulu ya. Verifikasinya di sini menggunakan nomor handphone dan email kalian ya. Langsung saja kalian daftarkan diri Anda di sini. Verifikasinya di sini video call dengan CS ya. Gambaran kalau gak salah dulu tuh ditanya nama asli dan siapkan KTP data diri kalian ya. Nah, jika sudah langsung saja kalian setoran awal di sini ya. Nah, nomor rekeningnya yang ini namanya adalah Blue BCA, bebas ya, kalian mau deposit atau transaksi ke sini menggunakan rekening apa saja, lewat Dana juga bisa, cari aja di situ Blue BCA ya. Jangan sampai salah, transaksinya kalian harus Rp100.000 atau pengisian saldonya Rp100.000, terus kalian transaksi satu kali, kirim ke Dana lagi juga tidak apa-apa ya. Yang penting jangan ke virtual account BCA ya. Nah, terus jika sudah langsung saja balik lagi ke Telkomsel Ready, terus di sini gabungkan ya nomor rekening Blue BCA kalian ke Telkomsel Ready di sini. Nah, yang ini ya. Di sini saya sudah menggabungkan. Nah, caranya langsung saja di sini ntar kalian klik tambah nih. Nah, klik tambah di sini. Nah, di sini buka rekening baru ya, jika kalian belum menautkan Blue BCA ke Telkomsel Ready kalian, langsung saja kalian klik di sini, langsung saja klik buka. Nah, contoh klik tambah bank ya. Nah, di sini kalian klik yang ini. Nah, yang Blue BCA langsung saja kalian terpilih klik ya. Nah, di sini jadikan rekening utama. Langsung saja klik begini ya. Karena saya sudah menautkannya, langsung saja selesai, otomatis ntar begini, dan ditunggu ya di keterangan bonus masuknya ke Blue BCA adalah 14 hari kerja kurang lebih ya. Oke, next, cukup sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam cuan.